Selamat pagi anak-anak. Ya, kali ini Pak Didi akan melanjutkan materi gitar yang minggu lalu. Untuk minggu ini, Pak Didi akan mengajarkan teknik untuk penjarian akor gitar, yaitu A minor, D minor, dan E minor. Ya. Langsung saja yang pertama, untuk A minor yaitu cara membacanya fret 1 senar 2. Fret 1 senar 2, fret 1 ini senar 2 ini 1 2. Ya, ini jari telunjuk, jari 1 ya. Kemudian fret 2. Fret 2-nya di sini itu senar nomor 3 dan nomor 4 ya. 1 2 3. Nah, ini jarinya jari 3 dulu ya, jari manis. Kemudian yang senar nomor 4 ini jarinya jari 2, jari tengah. Nah, jadi posisinya seperti ini ya. Senar 1, senar 2 fret 1, terus fret 2-nya senar 3, ini senar 4. Nah, ini posisi akor A minor ya. Jadi ini A minor. A minor. Terus yang kedua yaitu akor D minor. Akor D minor. Cara membacanya yaitu yang pertama fret 1. Fret 1 terletak di senar 1. Fret 1, senar 1. Nah, ini jarinya telunjuk jari 1. Ya. Kemudian fret 2. Fret 2 itu senar nomor 3. 1 2 3 ya, jari 2, jari tengah ya. Ini. Kemudian fret 3. Fret 3 itu di senar nomor 2. Fret 3 di sini senar nomor 2, itu 1 2. Nah, berarti posisinya di sini. Ya, ini adalah posisi akor D minor. Nah, D minor ya. Posisinya seperti ini. Saya ulangi, D minor. Jadi fret 1 senar 1, fret 2 senar 3, fret 3 senar 2, D minor. Kemudian yang ketiga yaitu akor E minor. Nah, E minor itu terletak pada fret 2. Fret 2 senar nomor 4 dan 5. 4 dan 5. Hitung 1 2 3 4. Nah, 4 ini jarinya jari 3 atau jari manis. Nah, 4. Kemudian yang senar nomor 5 jari 2 atau jari tengah. Nah, posisinya seperti ini ya. 1 2 3 4 jari manis, terus yang senar 5 jari tengah. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini akor E minor. Ya, saya ulangi sekali lagi, tadi posisinya A minor seperti ini, senar 2 fret 1, terus senar 3 senar 4 di fret 2. Ini A minor. D minor fret 1 senar 1, fret 2 senar 3, fret 3 senar 2 D minor. E minor yaitu senar fret 2 senar 4 dan 5. Sama polanya ya, cara mainnya dari A minor, don, don, A, don, don. Pindah lagi, D minor, don, don, A, don, don. Pindah lagi, E minor, don, don, A, don, don. Pindah ke A minor lagi. Ya, itu diulang-ulang terus ya, sampai lancar. Dari A minor, D minor, E minor. Diulang terus tadi polanya. Don, don, up, don, don. Don, don, up, don, don. Don, don, up, don, don. Pindah A minor lagi. Don, don, up, don, don. Ya, jadi itu akor A minor, D minor, dan E minor. Itu dulu anak-anak, silakan berlatih. Nanti kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Selamat pagi semuanya.